Baik, kita bersama di ruangan tazkirah untuk kita pada hari ini ya. Di mana kita bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Ustaz Abdul Rahman Haji Ajak, di mana akan sedikit sebanyak memberikan penerangan mengenai bagaimana menghadirkan khusyuk dalam solat kita. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami harapkan ya. Di mana untuk pagi ini Ustaz, biasanya kalau kita ni sembahyang ni Ustaz, mungkin sebagai mukadimah. Biasanya sukarlah untuk kita ni mendapatkan khusyuk dalam solat ni. Mungkin sebagai mukadimah dapat diterangkan sedikit. Apa sebenarnya khusyuk ini? Masya-Allah tabarakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Secara khususnya dapatlah kita katakan khusyuk ini konsentrasi ataupun lebih mendalam akan kita terangkan lagi. Macam mana sepatutnya kita ni khusyuk di dalam sembahyang ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sudah kita katakan tadi apa maksudnya khusyuk atau konsentrasi. Kita ni fokus dan kita ni hayati ucapan dan tindakan kita ni dalam sembahyang. Jadi sebelum itu bicara lebih panjang, sejauh manakah kepentingan tajuk ini? Ini kan kita ni katakan ada orang okeylah khusyuk. Allah SWT Muhammad. Baik, jadi kita ni kan terangkan dulu apakah kepentingan tajuk ini. Jadi kita ni kembali semula membicarakan secara umum dulu, iaitu apakah tujuan hidup kita ni. Hidup kita ni ada tujuan. Kalau kita ni ada tujuan, dia guna-gunalah. Ini akan sampai kepada maksud. Jadi kena ada tujuan dulu. Aku kan kebelait. Apa kebelait? Tak. Ya, belum tu ada tujuan. Apa tu sana kata. Jadi dia sampai ke belait menyimpang ke tutung tu. Ada hal tujuannya. Jadi mesti ada tujuan. Apa matlamatnya? Jadi macam tu kita ni kembali apa yang sebenarnya kehidupan kita ni ini. Jadi kita ni kembali kepada tanya diri kita ni. Apa tujuan hidup kita ni? Jadi macam-macam lah kalau kita ni ikut logik akal, Islam itu ikut kepahamannya macam-macam jawapannya. Ada katanya aku hidupan ni yang katanya untuk bahagia Allah SWT. Ada kehidupannya untuk kekayaan, ada kehidupannya untuk macam-macam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawapan simple. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu kalimah saja. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Dan atau saja itu jawapannya, tidak ada yang lain lagi. Kamu datang ke dunia ini untuk ibadah. Jadi setinggi-tinggi ibadah, ibadah ada banyak. Haji, ibadah, puasa, ibadah, zakat, ibadah, Quran, ibadah, zikir, ibadah. Tetapi setinggi-tinggi, seagung-agung ibadah, ialah apa? Ialah solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila sudah solat yang paling tinggi, macam mana boleh Ustaz katakan itu yang paling tinggi? Cuba kita perhatikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbezaan antara ibadah-ibadah yang lain, kalaulah ibadah puasa turun perintah ibadah puasa melalui Jibril alaihissalam. Zakat daripada Jibril alaihissalam, haji daripada Jibril alaihissalam, semua daripada Jibril alaihissalam. Tetapi perintah solat tidak melalui Jibril, tetapi terus direct daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tu waktu Mi'raj. Itu menunjukkan kepentingannya. Sampai ibadah lain ini sama dengan solat. Terus direct Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kepentingan. Kepentingan yang kedua lagi, solat ini disebutkan dalam hadis, adapun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ma awwalu yuhasibu bihi yaumul qiyamah. Yang awal dihisab nanti pada yaumul qiyamah seseorang itu ialah solatnya. Kalau bagus solatnya, alhamdulillah selamatlah tu. Tapi kalau kurang solatnya, maka celakalah ia. Cuba penekanan solat ini. Jadi kita ni setujulah. Pendek kata, solat ini memanglah penting. Anilah tujuan hidup kita ni. Dan anita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tujuan utama kita ni. Cuma bila sudah solatnya, ia buat. Kita ni pun buatlah alhamdulillah. Lima waktu, mudah-mudahan saya istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Buat lima waktu dan sebagainya. Tetapi ada kekurangannya. Apa dia? Disebutkan fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Biasanya orang apal ni. Apa dia? Fawailul lil musallin.
celakalah orang yang sembahyang. Eh? Aku sembahyang pun masih celaka lagi. Kenapa yang boleh celaka lagi? Sudah buat lima waktu sudah. Tetapi kenapa yang masih celaka lagi? Alladzina hum an salatihim sahun. Disebabkan di dalam sembahyang yang berseterang ini, lalai. Kata ni sembahyang tapi kata ni lalai. Oh, kata ni aku isu tadi ya, sembahyang paling tinggi. Tetapi janganlah kita ini sudah mendirikan sembahyang tetapi masih juga celaka. Disebabkan apa? Disebabkan tiada kekhusyukannya. Jadi inilah kepentingan kita ini. Tajuk harian ini. Kita ini akan beritahu bagaimana untuk menghadirkan khusyuk. Imam Ghazali, cantiknya Imam Ghazali, Imam merincikan tentang khusyuk ini. Khusyuk ini katanya, kalaulah di perumpamakan, khusyuk, rukun-rukun solat, perkara-perkara sunat dan perkara sunat-sunat yang hayat. Nanti saya terangkan. Yang nombor sekali, nombor satu sekali ialah khusyuk. Apa dia khusyuk ini? Kata Imam Ghazali, khusyuk ini seperti adanya roh di dalam badan. Kalau indah ada roh, indah hidup badan. Betul. Itulah khusyuk itu di dalam solat. Pembaiktah ia, ia fitnya bagus, matanya tarang, masih muda. Roh ada mati. Dah guna-guna. Okey, atau khusyuk dalam solat. Paling tinggi ini. Nombor dua, rukun-rukun dalam solat. Rukun ini kalau indah ada, batal sembahyang. Betul. Jadi ia diumpamakan di dalam badan seperti organ-organ yang penting. Jantung, mesti ada apa ni? Paru-paru, mesti ada hati dan sebagainya. Cuba tak apa ni, mata tarang, telinga okey, pendengaran okey, tapi dia berjantung. Mati. Nah, mesti juga penting ni. Betul. Yang ketiga, perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat ini kalau ada pun ada dibuat pun mengapa? Ini Imam Ghazali umpamakan seperti tangan, panca indera, mata, hidung, mulut. Kadang-kadang ada orang bacaan, orang bertanya, "Ustaz, itu kan sunat saja kan Ustaz? Doa iftitah tu." Kalau yang dia dibaca, dia mengapa kan Ustaz? Gitu. Betul, tapi anggap tak, cuba tindak berhidung. Mau. Cuba tindak bertelinga. Stampik saya tidak ada. Betul. Tuan pengurusi, mah ada satu telinga. Kita tidak mau. Betul. Jadi mesti ada juga. Dan yang keempat ini, sunat-sunat hayat. Contohnya mengangkat tangan. Ada orang takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah. Ya, ini angkat tangan. Betul. Sedangkan kalau yang angkat tangan sudah pahala sudah tu. Jadi yang sunat hayat ini pun Imam Ghazali umpamakan seperti kesempurnaan dalam tubuh badan. Contoh rambut yang kusut. Jangan pandang saya Ustaz. Mau ke dalam tinggi rambut kusut? Ya maulah ya Allah. Betul. Jadi atulah katanya yang paling setinggi tinggi yang paling tinggi atas dalam solat ini ialah khusyuk. Jadi back to soalan, bagaimana kita sudah terangkanlah kepentingan atau kepentingan apa ni khusyuk dalam sembahyang ini. Betul. Dan soalannya masa ini mudah-mudahan manfaat untuk saya dan untuk para penonton yang dirahmati Allah. Semuanya kita inilah insya-Allah. Ya. Jadi bagaimana menghadirkan khusyuk? Jadi Imam Ghazali sebutkan enam. Nombor satu sekali ialah hudurul qalbi. Oh, ia cakap Arab lah Ustaz katanya. Kenapa betul cakap Arab? Apa ya hudurul qalbi ini? Hadirkan hati. Faham apa maksud hadirkan hati ini? Jadi pasal satu kata ni, refer to ulama. Apa maksudnya hadirkan hati? Jangan buat buat takrib sendiri. Hati dihadirkan. Maksudnya kata Imam Ghazali, hadirkan hati ini ialah memutuskan segala connection. Melainkan hanya ucapan dan tindakan sahaja ketika itu kita difokuskan. Yang lain putuskan. Sebelum ini ia seorang babah, tapi bila sudah dalam sembahyang ia bukan lagi seorang babah. Ia seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini ia bos, sebelum ini ia pengurusi, sebelum ini ia wawancara rabai pagi. Tapi ini putuskan semua. Ia hanya fokus kepada ucapan dan tindakannya. Itulah yang dimaksudkan hadir hudurul qalbi, memutuskan hubungan. Dan bantulah hudurul qalbi ini ialah dengan cara dua kata Imam Ghazali. Pertama sekali faktor luaran, nombor dua
faktor dalaman. Faktor luaran ialah apa? Pilihlah tempat yang sesuai untuk sembahyang. Janganlah pilih tempat yang akan menghilangkan kekhusyukan kita ni. Contohnya macam mana sembahyang Sidang TV. Astro berpasang juga. Betul. Manchester lawan Liverpool. Ustaz apa ni? Manchester kan Liverpool Ustaz. Kita nanti di belakang Twitter. Ini sembahyang. Jangan kau tutup lah. Biarkan dia soundnya tu besar. Allahu Akbar. Gol. Tak harus berdusir tu saya. Siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu memang hilang khusyuk sudah. Tambah lagi lawan Brunei lawan yang lain. Final lagi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu, pilih tempat yang sesuai. Satu, jauh daripada tempat yang bising ya. Satu, yang akan ini menghilang khusyukan ialah suara. Dan macam-macam tu penglihatan. Pasal tu kata Imam Ghazali, antara ulama dulu tempat mesti orang berkhalwah. Apa khalwah ni? Tempat mesti orang ini antara amalan para ulama dulu ah. Mesti orang ni berkhalwat ni bersendiri sendiri. Khalwat ni jangan salah faham. Sekarang khalwat ni bukannya khalwat ni ustaz yang berdua-dua ana tu. Itu satu cerita ada daripada aspek tasawuf. Iaitu ia bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala berkhalwat. Jadi berkhalwat ini, maka pasal itu tak banyaknya dulu itu khalwah ini. Mesti orang ini mengambil ruang yang sempit. Bukan ruang yang besar. Adakan dalam satu rumah itu satu ruang. Jadi damit saja dinding cukup mangkali satu badan saja. Kenapa ya macam itu tu? Supaya terhad pandangannya. Cuba tengok macam mana ini. Depan saya sembahyang Allahu Akbar. Ada kristal ni, mahal kristal ni. Betul Ustaz. Ini order daripada mana ni kata. Betul. Depan ni ada kristal lah. Ini kompom dari Dubai rasanya ni. Allahu Akbar. Berapa rakaat sudah? Ada satu perkara lagi. Iya. Besar tu di zaman sahabat dulu, ada seorang sahabat yang memiliki kebun. Yang kebunnya tu memiliki buah tamar yang banyak. Jadi dia sembahyang di kebun. Allahu Akbar. Waktunya sembahyang itu, ia nampaklah buah tamar yang banyak ya, depan ini. Kata sampai terlalai berapa rakaat sudah satu kita sebut tadi. Berapa rakaat sudah ni kita. Jadi ia terlupa. Disebabkan ia terlupa itu, maka ia segus habis sembahyang segera kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah katanya, disebabkan buah tamar di kebunku ini melalaikan kediaku, lupa akan rakaat. Sekarang aku sedekahkan semua kebun ini kepada Muhammad Rasulullah. Ini ada makna-maknanya kebun ini katanya. Allahu Akbar. Jadi terserahlah kepada Muhammad Rasulullah. Kan buat apa kebun ini serahkan. Yang penting aku lepas ini aku kena khusyuk dalam sembahyang. Allahu Akbar. Kata ini macam mana? Kalau tekanan keraja waktu sembahyang berapa rakaat sebenarnya? Lepas satu, bos aku resign. Kenapa ni? Aku lupa kan. Allahu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itulah. Macam itulah bentuknya. Betul. Tapi itulah perbezaan ya Ustaz kalau dahulu kala itu dan juga perbandingan kita ni itu memang banyaknya kita ni mementingkan keduniaan itu. Dan juga syukuran itu kekhusyukan itu semakin rasanya payah untuk kita ni dapati juga. Tapi pengongsian daripada Ustaz tadi iaitu biasanya mungkin cuba kita ni ambil suasana yang tiada bunyi dan tiada juga bunyi dan menghadkan tempat menghadkan tempat anu. Sebenarnya kita ni melihat tempat anu saja, tempat sejadah. Sujud. Ya. Tempat sujud itu lihat. Itulah sunnah Rasulullah. Tapi Ustaz kalau pejam mata macam mana Ustaz? Ini adalah anu cuma tidak bertepatan dengan sunnah Rasulullah. Tutup mata takut terlintuk. Tidur. Masalah lagi. Allahu Akbar. Kata ada masa lagi. Itu baru Ustaz. Berapa tu Ustaz? Tadi Ustaz sebagai itu ada 6. Ada 6. Ini baru 1. Baru satu. Kita ni lajukan lagi Ustaz. Mungkin supaya orang tahu sampai 6 waktu Ustaz. Tadi ada masa berapa lama lagi? Ada berasa dalam 5 minit, 4 minit Ustaz. Boleh Ustaz. Ustaz Abdul Rahman ni. Nanti Ustaz. Kami kusyuk. 2 minggu depan Ustaz. Okey baik. Yang kedua, yang kita ni apa ni sesudah kita ni pilih tu kemudian kita ni yang kedua ialah tafahum. Apa ni tafahum? Iaitu faham apa yang dibaca dalam solat. Ini amat penting sekali.
Dan apa yang disebutkan itulah yang mengalir di hati, apa ni maknanya di dalam hati. Tambahkan kita ni lagi orang ajam ni, apa orang ajam ini orang yang dah faham bahasa Arab. Orang bukan Arab. Jadi usahakan tah di kedai atau banyak penjual tu. Fahami bacaan solatmu katanya. Belajar sekali untuk seumur hidup tu insyaallah sampai akhir hayat. Membali RM8 tu untuk seumur hidup tu. Jadi fahami tak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Kalau faham sungguh-sungguh, Allahu akbar. Pasal itu tak hidup hati itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengalir makna-makna itu dalam hati. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Semua yang faham. Tapi itulah, kalau setakat faham saja, ini dah mendapati, melainkan ada yang ketiga. Ini kita lajukanlah. Kalau saya akan uraikan boleh juga, tadi itu panjang lagi. At-tahiyatul apa? Apa maknanya itu? Allahu Akbar. Kena faham semua bacaan, daripada awal sampai salam. Okay? Sudah dua tips. Tips yang ketiga ialah ta'zim. Apa dia ta'zim? Rasakan keagungan Allah. Kadang-kadang kita ni, waktu sembahyang, kita ni masih angkuh. Kita ni masih sombong. Muka sudah letakkan paling bawah sekali. Yang paling terhormat di badan kita ni muka. Cuba kena cuit-cuit muka ni. Badan kena cuit-cuit boleh. Muka jangan. Orang kacau muka ni. Tapi muka ni tah, waktu sembahyang paling rendah, paling tempat berdebu ialah tanah. Jadi rendahkan muka. Tapi kadang-kadang hatinya masih saya sombong. Kadang-kadang ia menganggap Tuhan itu bilang hamba. Allahu Akbar, wala'iyadu billah. Macam mana boleh macam itu? Ketan ini seolah-olah memerintahkan Tuhan. Tuhan, aku mau sin. Kau wajib bagi aku, Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu pekerja bagi kita ini. Allahu Akbar. Terbalik, sepatutnya kita inilah yang menghinakan diri kita ini. Menghambakan diri kita ini di hadapan Tuhan. Sudah, tiga. Ustaz, jangan panjang-panjang, enam Ustaz. Yang keempat ialah haibah. Rasakan keagungan Tuhan. Pasal itu bila orang yang merasakan keagungan Tuhan ini, ia akan terasa walaupun batah ia sujud. Rasulullah sujud sampai kata Sayyidatina Aisyah, meninggal kali sudah Rasulullah ini. Sampai aku berbuk sangka. Tapi itu terasa hebatnya Rasulullah SAW, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini macam mana menghadirkan, kena banyak membaca buku tafsir dan sebagainya. Kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima iaitu raja mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbighfirli warhamni wajburni. Tu waktu baca doa itu, adakah kita ni mengharap kepada Allah? Ya Allah, ampunkan aku, berkati aku, angkatlah Tidak ada kata ni. Jadi jadikanlah seorang yang mengharap kepada Allah. Yang terakhir ialah haya. Iaitu malu kepada Allah. Sudah usaha, sudah sungguh-sungguh ni untuk menyempurnakan, tapi masih tidak sempurna. Malulah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi kesempatan juga kita ni berkongsikan kepada habis kita. Dan insyaAllah Ustaz, mungkin akan kami import Ustaz sekali lagi di Ramadan pagi untuk menguraikan yang keenam-enam ni. Kalau tadi Allah baru ringkasannya kan Ustaz. Ini untuk menguraikan lagi untuk part kedua lah. Jika tadi bukan bagi masa panjang lah. Supaya kita ni jelas ya. Kerana tazkirah yang kita bawakan pada hari ini memang sangat-sangat bermanfaat untuk kita ni, kehidupan di dunia dan juga akhirat, bagaimana menghadirkan khusyuk dalam solat kita ni. Walaupun tajuknya agak mudah ataupun biasanya khusyuknya biasa macam mana kan tahu, tapi sebenarnya penghuraiannya amat dalam daripada ustaz kita ni, dan insyaallah Auda akan kami bawakan kepada Auda jika ada kesempatan lagi nanti, jika ada rezeki insyaallah akan kami bawakan bersama dengan Ustaz Abdul Rahman Haji Ajak. Dan kita ucapkan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.